ni, lepas ni kita nak pergi tengok studio jap, pergi jamming ke. Tengok. Masih keren lagi ya. Ni. Mana tu dah? Mana tu? Tak sangka juga Mama Ariman ni. Dia suka mancing ke? Suka mancing oh. Tradisional tu. Tradisional lah. Tengok. Tapi tak tahu kat mana dia mancing. Hanya dia seorang yang tahu. Ni kau buat tanah aja ni. Tuan, ada mak. Sorry, mak. Saya nak darah. Betul lah. Aku pergi mana lah. Apalah, aku lupa dia. Dia rumah orang. Dia apa hal lu? Mana ya tau? Tu ada, ada lubuk lah sana. Lu tengok. Mana kejap tu? Oh, jangan kau lama pun. Itu pun nak syuruh. Jahat tu orang mana. Okey, ini adalah longesan kawan kami dahulu. Maksudnya kami di kampus Sungai Buah. Misi mencari dan mendapatkan Amran untuk kita bawa balik. Masa ni Amran bermalam di rumah Nuriman ya. So, ini dalam perjalanan kami nak ke atas. Atas tu ada studio yang dimiliki oleh Nuriman dan juga Abang Lan, Lan Jendrai. Okey, jom kita layan video lama ni. Aku jumpa dalam hadis lama, aku korek-korek tengok memang ada. So layan juga untuk perkongsian bersama rakan-rakan YouTube. Kita jom kita layan dulu video ni. Satu lagi klasik. Oh, tak nak buat sini balong. Demo. Mari. Sampai lah. Sampai pula. Jaga. Okay, kita masuk studio sekarang. Hey. Inilah studio ah. Berhawa dingin. Ada aircon. Jaga kebersihan studio ini. Sila jaga kebersihan studio ini. Saya nak turun ke. Ekor. Untuk saya selama digunakan. Macam ni ada ramai tu. Oh, kecil ya tempat dia. Tapi aku ni sedap. Amran bin Anjang, pertanyaan. Pertanyaan. Dimulakan. Amran bin Anjang. Dimulakan. Program akan dimulakan dengan pertanyaan. Apa program akan dimulakan dengan pertanyaan? Okey, selamat petang Datuk. Ada kami akan menanyakan beberapa soalan mengenai program yang berlangsung pada hari ini, iaitu 16 Mei 2009. Iaitu satu. Dah. NH1823 tu. Itulah. Itulah tu. Nuriman sampai dan Nuriman hantu lah. Oh, itu dia.
masjid tu yang pelatang tu boleh pergi ke situ? Kenapa? Nak menjakan terima kasih kepada belanja dan juga saudara membelanja karena membelanja snack plate bernilai RM5.25. Bolehkah saya mencakapkan bahasa Melayu? Bolehkah saya mencakapkan bahasa Melayu? Okey, ini dia sedikit kongsian ataupun sharing daripada aku untuk kenangan. Aku simpan di sini di YouTube ni sebagai kenangan, memori yang mungkin aku rasa kita semua tahu tak dapat diulangi lagi. Bersama dengan rakan-rakan aku, ya, Bahlung, Razi dan juga Amran, masa ni tahun 2009, aku rasa semasa video ini dirakam dah hampir 11-12 tahun berlalu. Ya, kita dapat lihat suasana dulu dan sekarang dah sangat berlainan. Semoga korang enjoy, terima kasih kerana menonton. Thanks.